Saya ambil air. Ternyata ini gak ada apa-apanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Anak Desa 91. Sekarang saya lagi berada di kebun kopi atau perkebunan kopi milik siapa ya? Milik keluarga di sini mungkin teman-teman, karena ini kebun orang. Dan rencana saya mau ke dalam perkebunan ini teman-teman. Siapa tahu ada yang bisa saya makan. Seperti yang waktu dulu lah. Saya waktu kecil memang suka kukurusukan atau ador-adoran atau suka ngebolang teman-teman ke hutan untuk mendapatkan buah-buah yang ada di hutan teman-teman. Oke, ikut terus. Oke teman-teman, sekarang kita mulai perjalanan. Lihat dulu. Nah teman-teman, ini biasanya bagus untuk dibikin apa, hiasan teman-teman. Tuh. Nah, ini sini disebutnya kadaka, sejenis anggrek teman-teman. Dan ini di bawahnya adalah hutan banget teman-teman. Tuh. Oke, sekarang saya coba lanjut ke sini teman-teman. Dan ternyata di sini jalannya rumpil banget teman-teman. Mungkin juga saya salah jalan teman-teman. Ternyata ke sini nggak ada jalan teman-teman. Oke teman-teman. Dan ternyata saya sudah keliling ke sana kemari. Saya tidak menemukan apa-apa, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini ada sarang apa ya, teman-teman? Coba kita lihat lagi. Wow. Sarang tupai, teman-teman. Coba saya pakai golok dulu ya. Pas kameramen. Takut ada ularnya. Coba kita lihat dulu. Nah, teman-teman. Ini adalah biasanya sarang tupai teman-teman. Tapi saya juga gak tahu ini dalamnya apa. Saya akan coba lihat dulu. Saya ambil aja teman-teman. Ternyata ini gak ada apa-apanya teman-teman. Karena mungkin ini si tupainya sudah melahirkan, sudah beranak. Dan ini adalah pohon hoe teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, saya sudah capek banget nih keliling, belum menemukan apa-apa. Coba lanjut ke sana teman-teman.
kalau saya lihat di sana ada buah, teman-teman, buah hutan. Di sini disebutnya buah lempeni, teman-teman. Saya akan coba mengambilnya. Oke, teman-teman. Dan ternyata si buah itu tinggi banget pohonnya. Tuh buahnya ada di atas. Mungkin kameramen tunggu di sini saja. Saya akan coba memanjatnya, teman-teman. Tolong diambil. Oke, teman-teman. Sekarang saya akan coba mengambilnya. Ini tinggi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Oh, mantap bro. Mantap bro. Woi, mantap. Oke, teman-teman. Dan ternyata manjat si buah itu gede banget, teman-teman. Tuh. Oh, mantap nih. Wih. Mantap, teman-teman. Segininya. Oke, teman-teman. Sekarang kita cari tempat dulu. Soalnya di sini panas. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah tidak sabar mau mencicipi buah ini. Dulu kalau saya waktu kecil, buah ini suka diburu banyak anak-anak, teman-teman. Dan ini bisa juga hitam ke tangan tuh, seperti ini. Saya akan coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak semutnya juga. Rasanya tuh asam, cuman ada manis-manisnya sedikit. Kalau dulu dimakannya kayak gini, teman-teman tuh. Ah, ini kalau buat yang ngidam cocok banget, teman-teman. Kameramen mau? Kasih satu aja. Kameramen belum apa-apa udah menyeng, teman-teman. Nah,
asam. Tapi ini kalau lagi capek pas banget teman-teman. Ini juga banyak semutnya tuh. Ini kalau di daerah kalian atau di daerah teman-teman, saya juga tidak tahu ini buah apa. Ini kalau di sini disebutnya buah lempeni. Sejenis buah hutan juga teman-teman. Dan ini tidak akan beracun teman-teman, karena ini buah bisa dimakan. Ini buat kameramen aja lah. Saya sudah habis segini. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini atau ngebulang hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mungkin besok saya sambung lagi. Oke, terima kasih sudah mengikuti petualangan saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam anak pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.